Kehidupan beragama masyarakat Hindu di Bali selalu menarik untuk disimak. Tidak hanya unik dari segi pelaksanaan, bahkan dari awal proses persiapannya juga penuh dengan keunikan serta kesakralan. Berbagai hasil bumi menjadi sarana utama yang dipersembahkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Bumi beserta isinya merupakan mahakarya Tuhan sebagai simbol cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Sebagai makhluk yang terlahir dengan segala keterbatasan, manusia membangun komunikasi kepada Sang Maha Tunggal melalui berbagai bentuk upacara yadnya. Terlahir dengan berbekal idep, manusia mengaplikasikan berbagai praktik-praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan umat Hindu di Bali tentang adanya kekuatan metafisik yang memberi energi pada alam semesta ini diejawantahkan dalam berbagai praktik keagamaan berupa upacara yadnya. Ngusa Begoreng adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Desa Pekraman Padang Tunggal, Desa Dude, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, yang rutin digelar setiap satu tahun sekali, tepatnya pada Purnama Sasih Kapat. Dalam pelaksanaan Ngusa Begoreng ini, sarana utamanya berupa sanganan atau jajan yang digoreng. Ngusabe sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni sabe, yang berarti bertemu atau berkumpul. Kata sabe inilah yang mewarga di kalangan masyarakat Hindu di Bali yang melahirkan upacara Ngusabe. Upacara Ngusabe ini adalah untuk mengingatkan umat manusia agar terus-menerus mempertemukan sinergi berbagai unsur kehidupan di bumi. Di Desa Pekraman Padang Tunggal sendiri, pelaksanaan Ngusa Begoreng ini dilatar belakangi oleh kultur agraris yang dianut sebagian besar warganya. Nah, mengenai sejarah yang berdirinya Desa Pekraman Padang Tunggal, tak lain dan bukan, dari awal itu adalah dari Kecamatan Sidemen yang bernama I Gusti Nengah Sibetan. Dan Gusti Nengah Sibetan mendapatkan prestasi di dalamnya tercantum bahwa Banjar Dukuh dengan I Gusti Ngurah Sidemen bersama-sama beliaunya hadir ke Desa Pekraman Padang Tunggal, direstuilah tempat itu mendirikan suatu bangunan dan puru pusak. Oleh sebab itu,
Karena untuk mempertajam daripada pemberian beliau itu, maka Yusti Nyoman Karang yang dari Karangasem disatukan, disadu padukan masyarakat kami dari Dukuh Ogang beserta Igusti Ngurah Sideman mendengarkan apa yang dibicarakan di sana. Yang tertera di dalam prestasi itu adalah memberikan dalam artian tanah yang ada di Desa Pekraman Padang Tunggal untuk mendirikan Pura Pusek yang pada saat itu pengomponnya cuma 25 orang yang berdiri pada tahun 1693. Kalau saya hitung, kalau tidak salah, sudah lamanya 322 tahun lamanya. Di dalam prestasi itu tercantum juga, di dalam prestasi itu diberikan tanah untuk usaha begoreng untuk mengupu pire yang ada, tanah yang ada di sini supaya tidak terjadi bahaya ureng ama tikus, ama belalang dan sebangsanya. Diadakanlah upacara seperti itu untuk menjaga kemakmuran masyarakat kami supaya gemah ripah lohina. Tradisi agraris yang begitu melekat dengan tatanan kehidupan masyarakat Bali rupanya juga tergambar dengan apik dalam nuansa yadnya yang kental bernama Ngusa Begoreng. Ngusa Begoreng sendiri merupakan perhelatan tahunan yang digelar warga Desa Pekraman Padang Tunggal Desa Dude sebagai wujud rasa syukur umat atas limpahan sandang, papan dan pangan di wilayah desa setempat. Disebut Ngusa Begoreng karena sarana utama berupa sanganan atau jaje cacalan yang diolah dengan cara digoreng. Sanganan yang telah dibuat ini nantinya akan digunakan sebagai sarana upakara di Pura Pusek Padang Tunggal. Keberadaan berbagai tradisi di Bali biasanya identik dengan mitologi atau kepercayaan di balik pelaksanaannya. Demikian halnya dengan tradisi yang diwarisi warga Padang Tunggal ini. Ada cerita yang berkembang di tengah masyarakat yang menganjurkan agar upacara Ngusa Begoreng ini tidak ditinggalkan oleh warga pengempon Pura Pusek Padang Tunggal. Usah begoreng itu karena di mana dalam upacara usah begoreng itu dilaksanakan dengan memperlukan jajan gorengan. Nah, oleh karena itu disebut usah begoreng dan juga ada usah bedise. Karena usah bedise yang beristana di sini adalah Betara Brahma, Brahma Wisnu yang ada juga di sini Betara Sri, itu yang kita puja. Dan setiap masyarakat yang memuja itu mengharapkan kesejahteraan lahir dan batin maupun kehidupan di kemudian hari jauh lebih baik daripada hari ini. Nah, menurut berita kemarin itu memang pernah beberapa kali saja. Karena pada saat itu saya punya leluhur kemarin yang 322 tahun kemarin itu pernah terjadi, sehingga terjadi sudah malapetaka. Malapetakanya bagaimana? Masyarakat kami itu banyak yang kena kolera atau lepra. Tempatnya itu di tempat di Pokas namanya. Diasingkanlah orang-orang yang menderita sakit pada saat itu karena beliaunya leluhur kami mungkin lalai, mungkin tidak gagal panen. Dengan gagal panennya itu, maka kerama kita tidak bisa melakukan penyelenggaraan seperti apa yang Ibu saksikan saat ini. Antusiasme warga dalam menyambut perayaan Ngusa Begoreng terlihat sangat jelas, manakala kaum ibu saling bergotong royong membuat berbagai jenis sanganan yang akan digunakan dalam prosesi sakral tersebut. Sistem gotong royong di Bali yang dikenal dengan istilah ngayah masih terpelihara dengan sangat baik.
Persiapan upacara telah dimulai sejak satu minggu, dimulai dengan pembuatan sanganan, serta klakat yang akan digunakan sebagai wadah sanganan yang digunakan nantinya. Usai membuat sanganan dan meletakkan di dalam klakat, sanganan atau jaje goreng yang telah tersusun dengan rapi di dalam klakat, kemudian dibawa oleh warga menuju rumah masing-masing, sembari menunggu puncak piodalan di Pura Puseh, desa setempat. Ada aturan khusus dalam proses pembuatan sanganan ini. Sanganan atau jajan harus dibuat di tempat yang suci, seperti di dalam areal pura. Selain di Pura Puseh, warga juga membuat sanganan di rumah masing-masing. Ketika membuat jajan untuk upacara, sang pembuat harus dalam keadaan bersih alias sedang tidak kesebelan atau cuntake. Sebab nantinya jajan yang dibuat ini akan diaturkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwase, sehingga dari proses pembuatan, vibrasi kesuciannya harus dijaga. Nah, jenis jajan-jajan yang kita buat namanya pebangkit, ada juga suci, ada juga sanganan pebangkit, jaje gine, biu kayu, jaje rete, jaje piping, dan lain sebagainya. Nah, sepanjang kami memegang di sini tidak pernah dikerjakan di tempat, di rumah, kalau rumah itu kan masih kotor. Kalau kesucian pura itu kan sudah bersih. Nah, makanya kita bikin di pura. Tibalah saat yang dinanti oleh warga pengempon Pura Puseh Desa Pekraman Padang Tunggal. Puncak upacara suci ngusa begoreng berlangsung dalam suasana sakral dan hikmat. Warga pengempon Pura Puseh Padang Tunggal berduyun-duyun menuju pura sembari membawa persembahan berupa banten kebogan. Beraneka jenis hasil bumi dipersembahkan ke hadapan Ide Betara Sami yang melinggih di Pura Puseh Padang Tunggal, Karangasem. Sanganan atau jajan yang sudah dibuat kemudian dibawa kembali ke Pura Puseh dan ditempatkan di masing-masing pelinggih. Tradisi ngusa begoreng menjadi menarik lantaran sanganan atau jajan yang telah dibuat dan ditempatkan di dalam sebuah anca atau klakat, kemudian digantung di masing-masing pelinggih yang ada di Pura Puseh Padang Tunggal. Jajan atau sanganan tersebut dikenal dengan istilah dangsil oleh warga setempat. Nah, usaha begoreng itu digelar tepatnya itu pada Purnamaning Kapat. Usaha bekapat disebut juga usaha begoreng. Oleh karena itu, kami selenggarakan dengan usaha masyarakat bersama-sama memikul ringan sama dinjeng, berat sama difficult, itulah usaha kami ke depannya. Kalau saya letakkan di bawah, namanya kan anjing ada di bawah. Untuk menghindari hal itu, kalau sudah dimakan anjing kan tidak boleh diaturkan pada Ide Sang Yang Widiwase. Kita sendiri pun jijik melihatnya kan. Nah, oleh karena itu kita tetap apa yang ada itu ada di atas, tidak pernah ada di bawah. Nah, menurut urutannya itu ada urutan 5, ada urutan 3. Nah, yang 3 katanya itu supaya disinari oleh Trimurti. Yang 5 itu disinari oleh Panca Dewata. Nah, itu ada aturannya. Ini Jero Mangku juga berserta penglingsir sareng sami sape sire sane cuntake, berarti naik ke Balai Agung sekalipun tidak boleh. Kan gitu, orang yang belum sayut juga tidak boleh ke sana. Orang yang belum mandi sudah tidak boleh masuk. Dan menyusui pun di sana tidak boleh karena ini kan darah. Keluar dari susu itu darah dilarang masuk ke dalam gitu.
Ya, yang Cutake, yang masih menetek itu tidak bisa. Pemuka agama atau pemangku mulai berdoa atau nguningang kehadapan Ide Sang Hyang Widiwase tentang pelaksanaan upacara yadnya ini. Sementara itu, semua warga telah berkumpul di pelataran pura dengan membawa sarana persembahyangan. Prosesi sakral ini kemudian berlanjut. Dangsil atau sanganan diturunkan dari masing-masing pelinggih dan warga pengempon akan mengambil dangsil mereka masing-masing. Selain itu, berbagai perlambang Ide Betare juga diturunkan, kemudian disunggi oleh warga pengempon. Setelah semua sarana siap, mereka mulai mengelilingi bangunan pelinggih yang ada di utama Mandala Pura atau yang dikenal dengan istilah Mepurwa Daksina sebanyak 3 kali. Mepurwa Daksina berarti menaikkan energi-energi positif alam semesta melalui ritual Ide Betare Napak Pertiwi agar senantiasa menyertai seluruh warga pengempon. Ritual dilanjutkan dengan Maabuang, di mana seluruh anggota pengamanan atau pecalang membawa berbagai atribut senjata berupa keris, parang dan lainnya, yang juga mengelilingi areal utama Mandala sebanyak 3 kali. Tidak berhenti sampai di situ, tari rejang yang dibawakan oleh anak-anak juga ikut menyemarakan upacara suci kala itu. Selanjutnya ialah prosesi masraman. Prosesi ini diadakan di Madya Mandala Pura Puseh yang diikuti oleh kaum laki-laki yang saling berhadap-hadapan, seolah-olah seperti saling menyerang satu sama lainnya. Puncak ritual ditandai dengan persembahyangan bersama. Nah, dari awal ini, pertama kali mensesapuh, sudah itu sanggan sesapuh, ngoreng, tanggal 17, sudah itu tanggal 27 Betare Lunge, tanggal 28 Pebantenan, tanggal 29 Pemeosan, tanggal 30 Pengrejangan, tanggal 1 Aturan Ajengan Tulung, Ajengan Kaput, Ajengan Putih Kuning. Wus punika rares tanggal kalih Yase Desa kawentenang dalar aturan. Wus punika hari ini kan tanggal 3 kawentenang dalar Ide Betare turun Ngepurwa Daksina. Nah, di dalam pelaksanaan Mepurwa Daksina saat ini, kalau tidak salah saya katakan itu dangsil yang ada di depan itu diturunkan. Ide Ratu juga Mepurwa Daksina dari timur ke selatan berkeliling lamanya 3 kali. Sudah itu diikuti oleh Mabuang, ini saya punya juga pecalang itu membawa senjata uniknya, membawa itu keris, ikut keliling namanya Mepurwa Daksina. Upacara ngusabe goreng yang dilaksanakan masyarakat Desa Pekraman Padang Tunggal ini bertujuan untuk menjaga serta melestarikan tatanan kehidupan agraris yang begitu dekat dengan rutinitas warga setempat. Selain itu, ngusabe goreng sendiri merupakan ungkapan rasa syukur umat atas segala limpahan Hyang Widi, khususnya dalam bidang pertanian. Dewa Wisnu dengan saktinya Batari Sri
yang merupakan manifestasi ide Sanghyang Widiwasa sebagai pemelihara atau setiti yang dipuja saat pelaksanaan Ngusabe goreng ini. Sanganan atau dangsil yang dibuat berasal dari hasil pertanian yang dipersembahkan kembali tatkala upacara Ngusabe goreng ini berlangsung. Tujuannya mempura daksine itu menurunkan ide petara, artinya mencicingak kepada masyarakat yang hadir, memberikan doa, minta doa restu rakyat kami untuk beliaunya selamat dan memberikan segala sesuatu yang ada pada beliau diminta saat itu, dan supaya keselamatan masyarakat kami tidak ada yang kena penyakit, begitu pala bungkah, pala gantung dan sebangsanya, supaya berhasil dengan gemah ripah loh jinawi. Warga pengempon Pura Pusah Desa Pekeraman Padang Tunggal meyakini, melalui tradisi Ngusabe goreng ini, ide betara memberikan kesejahteraan serta kesuburan bagi tanaman pangan mereka. Keyakinan inilah yang memelihara tradisi ini hingga tetap hidup sampai sekarang. Seperti yang telah tersurat dalam pustaka-pustaka suci agama Hindu, bahwa bumi dan seluruh isinya diciptakan oleh Prajapati, Sang Maha Pencipta, melalui Yajna. Maka manusia sebagai makhluk yang berbekal idep serta wiweka jenana, wajib memelihara hidup dan kehidupan melalui Yajna pula. Setiap generasi tentu akan membawa serta menciptakan tradisinya masing-masing. Setiap tradisi tentunya memiliki nilai edukasi serta etika yang ingin disampaikan kepada para pewarisnya. Para tetua Bali mengisyaratkan kepada seluruh generasinya agar tidak melupakan muasal kelahirannya, Sanghyang Paramekawi. Dengan laku spiritual yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu di Bali, mampu membangkitkan elemen-elemen semesta, berbagai kekuatan-kekuatan magis, serta meningkatkan serada dan bakti kepada Sang Pencipta. Tradisi sebagai warisan kebudayaan yang syarat makna dan pesan moral, semestinya senantiasa dijaga keberlangsungannya. Sebagai salah satu warisan kultur agraris, Ngusabe goreng merupakan bentuk komunikasi manusia kepada manifestasi Sanghyang Widi agar bumi beserta isinya senantiasa gemah ripah loh jinawi. Sebagai penjaga spirit Pulau Dewata, upacara Yajna hendaknya dilaksanakan dengan hati yang ikhlas serta pengetahuan dan kebijaksanaan, sehingga segala laku ritual yang dilaksanakan di Bali dapat mencapai tujuannya yang tertinggi, yaitu menjaga keharmonisan alam semesta sesuai konsep Trihita Karana.